Nah, di sini semua barang saya perlihatkan beserta harganya mungkin sangat bermanfaat sekali buat kalian. Selamat malam. Hari ini saya berada di Krishna, oleh-oleh yang ada di daerah Tuban. Ini adalah parkiran yang dimiliki oleh Krishna. Saya mereview tempat ini supaya kalian tahu apa saja yang ada di dalamnya. Yuk kita lihat. Nanti kalau kalian ke sini, turunnya di sini ya. Kita masuk ke dalam, apa saja yang ada. Kita ambil dari pojok sini ya. Di sini ada lukisan dari berbagai macam lukisan. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah supaya rekan-rekan yang berasal dari luar daerah Bali, jika ingin ke Bali dan ingin berkunjung ke Krishna, oleh-oleh Bali, kalian wajib tahu apa saja sih yang dijual di sini. Tentu kalian ingin tahu kan apa saja yang dijual. Jadi dengan melihat video ini, kalian tahu, oh saya nyari barang ini, oh saya nyari itu. Jadi kalian pasti sudah tahu barang yang dicari. Inilah pernak-pernik yang dijual di sini, kecil-kecil, cabai rawit murah meriah tapi sangat bagus untuk dimiliki. Ini namanya udang. Udang yang putih ini untuk kepura, biar kalian tahu. Yang warna ungu merah, warna emas, ini adalah untuk seni. Misalnya Anda sebagai penabuh, jadi kalian harus tahu fungsinya itu. Itu tidak sembarang arti udang itu.
Kalau ini saya tidak dijual ya. Ini adalah sendok yang bahannya dari tempurung kelapa dan juga bahannya dari kayu kelapa. Ini adalah tangan yang didapat dari kuburan. Dari kayu. Ini tempurung kelapa, ini bahan dari kayu kelapa. Semua ini kayu kelapa, bahannya dari kelapa semua. Harley Davidson. Vespa. Adalah asbak
Oke. Ini adalah bahan-bahan spa. Ini adalah kasir.
Ini adalah coklat. Ini adalah dodol. Nah, ini yang sering dicari nih sama orang-orang ini. Ini biasanya cepat habis ini. Ini. Cuma harganya saya enggak tahu nih. Tidak disebutkan harganya. Kacang asin, kacang udang. Kacang asin yang ini biasanya dicari sama orang. Thank you.
Nah, di sini semua barang saya perlihatkan beserta harganya mungkin sangat bermanfaat sekali buat kalian. Gue balik dong, gue balik.